Kereta Bengawan sudah melintas langsung di perlintasan tanpa palang pintu yang terpaksa di desa Kebon Pring. Jalan Kebon Pring. Kereta Bengawan dengan harga tarif murah Rp74.000 dari Pasar Senen tujuan akhir Purwosari. Memang kereta subsidi. Di sini saya akan mau hunting kereta api sambil melihat kondisi situasi terkini di akhir Juni 2022. Tonton. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali lagi di channel YouTube saya. Selamat datang kembali lagi. Dan mohon maaf, kali ini saya baru hunting yang dekat dari rumah. Hunting kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Jadi ya, di sini juga tanpa sirin. Kita harus tengok kiri dan kanan dulu sebelum melintas rel, dikarenakan nanti ada kereta api lewat tuh, lebih baik berhenti dulu. Jadi ke arah sana itu ke arah stasiun Arjawinangun, ke arah sana itu ke arah Cirebon, dan ke arah sana itu sebaliknya ke arah Jatibarang, dan sampai arah sana itu Jakarta. Jadi kabarnya hari ini saya dapat kabar dari teman yang dari Jakarta itu. Ini kabarnya ada kereta api Fajar Utama Yogyakarta, tujuan akhir Yogyakarta dari Pasar Senen. Kabarnya bahwa kereta mahal, kalau nggak salah double ya perkiraan saya. Dan di sini saya tidak sendirian, tapi saya bersama Mas Fabian dan Mas Faris ya. Ini mau ada ngadakin sosialisasi di Jatibarang. Mudah-mudahan saya bisa ikut. Tonton videonya sampai dengan selesai. Setelah melintas kereta Bengawan, pukul 9 lewat 25 menit ini ada kereta api yang akan melintas di tanpa palang pintu Kebon Pring. Ini kereta api Fajar Utama YK. Yuk kita akan saksikan kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Maklum ya, nggak bawa kamera. Mana kameranya? Di rumah. Mulai. Masih mending handphone. Ikutin orang sederhana. Bawa kereta mahal ya. Saya nggak tahu nih nama kereta wisatanya apa saja ini yang bawa dua kereta wisata nih. Lintas langsung stasiun Arjawinangun pukul 9 lewat 25 menit. Paling saya di sini sampai kereta apa ya? Saunggali aja tak perkiraan saya. Ya, kereta Saunggali saja. Sangat banter ya kereta api Fajar Utama Yogyakarta ini. Wih, sangat ngebut juga sekitaran sini keretanya. Oke teman-teman, di pukul 10 pagi sinyal putih terlihat di arah sana. Berarti ini ada kereta yang dari arah barat, kereta api Saunggali, tujuan akhir Kutoarjo dari Pasar Senen. Kereta api Saunggali. Sudah terlihat lokomotifnya di sana. Dan kita akan sambil menjaga palang tanpa palang pintu di sini. Dikarenakan ada kereta yang akan lewat. Masih jauh ya kereta Saunggalinya. Tapi sebentar lagi akan mau mendekat di perlintasan tanpa palang pintu. Waduh, bahaya Ki. Ah.
Ah, dasar. Tete. Monggo Pak, silakan nyebrang. Gak ada kereta lagi dari arah barat sama arah timur. Kereta api Saunggali melintas langsung stasiun Arja Winangun pukul 10 lewat 1 menit. Dan di situ sana biasanya saya hunting sama teman-teman di JPO Arja Winangun. Sekarang saya huntingnya di sini, sekitaran sini ya, karena ingin jaga-jaga di kondisi tanpa palang pintu di Jalan Kebon Pring ini, teman-teman. Kita akan nunggu kereta selanjutnya ya. Ternyata di jam 10 lewat 3 menit ini nanti ada kereta api Argo Sindoro tambahan yang akan lintas langsung tujuan akhir Gambir dari Semarang Tawang. Lintas langsung stasiun Arja Winangun, entah saya apakah lewat, entar lagi akan lewat, ya kita akan lihat ya. Lihat masih sepi ya. Tahan dulu, ada kereta yang kelewat. Tahan dulu. Aman. Berang. Kereta api Argo Sindoro tambahan sudah melintas langsung pukul 10 lewat 5 menit. Ngebut banter ya, kereta di sekitaran sini. Di sana sudah sinyal putih, berarti ada kereta yang dari arah barat ini, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Mungkin ini terakhir ya hunting keretanya di perlintasan tanpa palang pintu, yang di tepatnya di desa mana nih, masih desa Arja Winangun ya, Jalan Kebon Pring, Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon, lebih tepatnya itu. Argo Bromo Anggrek, kereta tercepat di Indonesia dari Jakarta tujuan akhir Surabaya, hanya jangkau perjalanan kurang lebih 8 jam. Lumayan cepat ya keretanya. Nah, itu kelihatan lokomotifnya. Ngebut banter ya. Lalu hati-hati ada kereta Pak. Ada kereta. Malah nggak sadar ya. Kereta api Argo Bromo Anggrek. Cepet ya keretanya. Tapi Argo Bromo Anggrek sudah melintas langsung stasiun Arja Winangun pukul 10 lewat 30 menit. Dan saya kira videonya penutupan saja karena saya ada acara lain. Dan di sini kondisinya kalau kalian mau nyebrang rel kereta api ini harus tengok kiri kanan. Itu wajib teman-teman. Takutnya ada kereta dari arah sana yang petaknya Arja Winangun, kemudian dari arah sana yang ke arah Kaliwedi. Hatur nuwun teman-teman yang sudah nonton videonya, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang saya keliru. Dan demikian ya, saya tidak lama di sini dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Arja Winangun, Kabupaten Cirebon.